Halo Bu Simulator Mania, kembali lagi di channel Bli Gaming Lator. Kali ini seperti biasa kita lanjutkan ya perjalanan. Tapi ini kita skip ya. Sebelumnya sebenarnya kita dari Solo menuju Semarang ya. Saya lupa record ya. Terus sekarang ini kita sudah sampai Semarang ini menuju Cirebon. Oke, kita ganti livery lagi nih, pakai STJ ya, Sudiro Tunggajaya. Oke guys, kita lanjut ya sambil bahas ya mengenai link busit versi 3.3. Kira-kira sebenarnya link busit itu ada nggak sih sebenarnya? Gitu. Kalau kalian searching di YouTube, di Google itu linknya tidak ada ya. Langsung aja saya bilang link itu tidak akan kalian dapatkan ya. Jadi sebelum saya dibilang apa dibilang ini ya, bikin video yang nggak faedah. Waduh, itu tadi kita malah nunggu lampu merah ya, biar cepat kita lanjut aja ya. Jadi link busit V33 itu sebenarnya tidak ada ya. Ada pun itu ya di Play Store pastinya. Langsung saja saya tegaskan ya, di sini itu tidak menyediakan link itu ya. Saya hanya akan membahas tentang link tersebut ya. Karena apa, dari beberapa video yang kemarin itu banyak ya, yang bukan banyak sih, beberapa ada yang komen. Saya curiga yang komen itu yang punya link sebenarnya. Atau apa ya istilahnya, dia punya kepentingan gitu loh, kenapa dia komen di video saya bicara kalau buat video yang faedah lah gitu. Terus saya tidak pernah menyebut player busit itu bodoh, kata-kata yang tidak pantas. Saya itu juga player busit kok, lucu kalau kalau dia bilang itu saya itu berarti saya juga bodoh gitu loh, kan lucu jadinya. Saya juga player busit ya. Itulah orang ya, kadang nggak baca atau nggak nonton videonya itu loh, cuman baca skripnya doang atau baca judul doang udah komentar itu loh. Oke, kita sudah ganti map ini ya, kita sudah sampai Kendal ini. Nah, mudah-mudahan kalian yang apa namanya, kalian yang nonton di video saya sebelumnya itu, mungkin saya yakin yang like atau yang komen positif ya, saya yakin Anda memperhatikan apa yang saya ucapkan di video cara download busit atau cara install, cara download busit itu juga ya. Sebenarnya saya itu menyarankan untuk download di Play Store. Saya tidak menyediakan linknya. Udah jelas kok di video itu. Bahkan judulnya juga ada yang kopas, guys. Itu kan apa ya? Bikin konten itu tidak mudah ya. Paling enggak ditonton dulu lah, dicermati dulu. Oke, kita angkut penumpang dulu nih. Kalau sudah nonton, barulah buat kesimpulan gitu loh. Sampai juga itu ya, beberapa ada yang bantu saya gitu loh, bantu saya komen.
Ada yang bilang saya tuh sok tahu juga ya. Soal apa kemarin yang saya bahas tentang kapan Busit update gitu. Dia bilang sok tahu gitu loh. Pertanyaan sok tahunya tuh di mana gitu loh. Padahal saya tuh di situ ya ditonton dulu lah videonya baru. Barulah buat kesimpulan gitu loh. Menurut saya orang-orang seperti ini tuh di mana ya? Saya curiga orang-orang itu yang memang yang mencari ini ya, mencari istilahnya mencari kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Saya itu justru sebenarnya ingin memberitahu kepada player Busit ya, termasuk saya sendiri, untuk berhati-hati mendownload link yang belum tentu kebenarannya itu loh. Malah kita dapat mereka yang untung, kita yang rugi, buang-buang waktu ngeklik-ngeklik ya, ternyata nggak sampai juga di linknya gitu loh. Diarahin ke sini lah, ke situ gitu. Kan lucu jadinya tuh. Kita sambil narik aja nih ya, sambil bahas ngomongin kayak gitu. Sebenarnya saya nggak mau sih komen, sebenarnya nggak mau nanggepi sih sebenarnya ya. Tapi ya gimana lagi, karena apa ya, terutama yang di video yang kemarin itu yang soal kapan Busit update itu, dia bilang gini, padahal udah sok tahu gitu. Nah, dia nonton videonya nggak sih sebenarnya? Jadi agak gimana ya, emosi yang gimana gitu loh. Oke guys, kita sambil ngegas aja ya. Aduh, kita sampai nyeruduk gitu barusan. Udah itu ada yang apa komen juga, oh penipu gitu. Ya elah, belum juga ditonton itu ya. Nanggepi sih sebenarnya nggak perlu ditanggepi sih sebenarnya yang kayak gini itu. Kalau ada yang nanya bagi link, saya tuh tidak menyediakan link ya. Saya tuh player Busit, mainin Busit. Saya ingin meluruskan kalau link Busit ya, link Busit itu tidak ada ya. Hanya tersedia resmi di Play Store gitu loh. Kita tunggu saja update. Kalau kalian tanya kapan update, itu sebenarnya sudah update. Logikanya gini, game Busit itu sudah dimainkan oleh Beryl Gameplays. Kalian sudah tahu semuanya itu loh. Kalian juga sudah nonton. Kalau ada yang bilang versi beta, ya itu namanya versi beta gitu loh. Cuman kan terbatas yang make gitu loh. Yang make itu terbatas. Kita sambil ngegas ini ya, sambil apa ya, ya gimana ya. Ini juga menjadi pelajaran buat kita. Kalau sebaiknya, aduh, sebaiknya kita itu berhati-hati lah di dunia internet itu. Jangan kira dunia internet itu bebas gitu, sesuka hati gitu. Kalian harus sadar di balik layar handphone kalian itu, terutama kalau kalian main, kalau kalian nonton YouTube terus komen yang gak bagus gitu. Kecuali memang videonya gak bagus ya. Maksudnya konten yang disediakan itu memang gak sesuai gitu loh. Ya itu yang kayak judul-judul link seperti link Busit versi 33 itu. Mana ada ya. Kalau, aduh, saya juga gak mau jelek-jelekin orang juga ya di sini. Saya cuma kasih tahu aja, link itu hanya tersedia di Busit ya. Sorry, di Google Play Store ya, atau di App Store ya. Kalau kalian menggunakan Apple itu di App Store, kalau di
Android itu Google Play, Play Store ya. Udah di situ aja, udah nggak ada lagi. Kecuali ya, kecuali itu loh, kalian tiba-tiba di email oleh apa tim Maleo gitu. Nih ada link buat kamu. Dan memang Maleo resmi ya, bukan tim Maleo palsu itu loh. Tapi Maleo yang resmi ya. Di belakangnya tuh emailnya mungkin siapa @busimulator.id ya .id, karena domain resminya kan itu, domain resmi Busimulator Indonesia kan busimulator.id kan. Jadi kalau ada email dari itu ya itu resmi berarti. Kalau dari yang Busimulator bla 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 Indonesia terus .com atau apa lagi sampai .blogspot itu atau hosting gratisan ya, kalian jangan percaya itu. Ya, yang jelas saya ulangi lagi ya, link buset itu ya hanya tersedia di Play Store ya. Akan saya ulangi terus ini ya, supaya kalau ada yang skip-skip kalian tuh ngerti gitu loh. Janganlah kalian tuh nonton terus skip gitu. Ya kita nikmati aja ya perjalanan ini. Kita menuju Cirebon ini. Lumayan perjalanan yang lama. Seperti biasa mungkin kita akan slip di 2 video atau 3 video ini ya. Kita lihat sikon aja lah. Sementara itu aja ya. Dan saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini. Terus dukung kita ya untuk mengabarkan informasi tentang busit ya. Saya harap saya mengabarkan berita yang apa adanya lah. Kalau busit error ya saya bilang error, karena memang error, kalian sendiri bisa lihat. Kalau busit masih ada bugnya, saya akan bilang busit itu masih ada bugnya. Kalau saya bilang enjoyment busit, saya akan bilang enjoyment busit. Apa adanya lah, kita bahas busit itu. Kita semua tahu ya, kalau kita main game bus lainnya tuh emang agak berbeda ya, feelingnya berbeda. Kalau pakai busit ya, ya asik aja ya, enjoy gitu loh mainnya. Beda lah pokoknya. Gak sampai nubruk ini, mundur dulu nih. Aduh. Tapi saya tidak akan menindaklanjuti itu. Silahkan berkomentar ya. Saya yakin kalian yang berkomentar buruk itu punya niatan buruk ya. Kalau bukan karena niatan buruk terus apa lagi ya. Tapi yang jelas ya terima kasih buat kalian ya, yang jelas itu sudah support dan bantu saya komen ya kadang tuh. Terima kasih banget itu. Kalau bukan kalian ya community ini tidak akan hidup itu loh. Beli Gaming Lator ini community bagi saya. Jadi kalian bisa lah, kalau ada apa informasi busit kita bisa diskusi lah. Oke, sekian dulu ya, kita selesaikan map ini. Terus sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya seperti biasa. Di share di grup-grup kalian, kasih tahu link busit itu yang resmi hanya di Play Store ya.